Okey, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua penonton-penonton kita yang mana berada di tak kira di mana anda juga berada, selamat tengah hari. Okey. So hari ini bersama saya lagi Kimi, okey, dalam siaran langsung hari ini berintas langsung terus di tapak di tapak rumah Puan Saidatul Adawiyah. Okey. Di Tanah Merah. Okay, so siapa-siapa yang baru masuk tu tolong share dulu. Tu syarat paling penting, syarat utama. Okay, siapa-siapa yang baru masuk tu tolong share dulu. Okay, bidadari putih, berapa keluasan rumah ni? Okay, sebentar lagi saya koyak. Dah, kita jemput Amal biar view naik dulu. Okay. So alhamdulillah hari ni cuaca dekat Tanah Merah ni sangat-sangat baik. Okey, sangat-sangat baik, sangat-sangat panas. Baik. Okey, so siapa-siapa yang baru masuk tu tolong share lah. Okey, so bidadari putih tu saya nak start dah ni. Okey. So alhamdulillah okey, untuk rumah ni adalah pakej rumah prima dah. Pakej rumah prima yang mana berkeluasan 1000 kaki dah. 1000 kaki persegi. Okey. Dengan keluasan dia 1000 kaki persegi dengan harga 135 lah. 135K. Okey. Anda boleh menggunakan secara kena loan. Okey, secara cash tak ada masalah. Okey, so siapa-siapa yang berminat boleh terus tekan link WhatsApp dah kalau nak tahu lebih detail. So package ATH Group ni bina rumah atas tanah sendiri dah. Bina rumah atas tanah sendiri. Okey. Dan kita cover area Kelantan, Terengganu dan Pahang. Deh, tiga tempat ni saja. Kira maksudnya area pantai timur sahajalah. Okey, so jomlah kita masuk belah dalam deh. Kita masuk belah dalam. Sebab ni kita tunjuk dah belah luar, tunjuk belah dalam pula. Okey. So ni adalah kita pergi ke bahagian tepi dulu. Bahagian tepi. Okey, so ni dalam rumah. Ni adalah pintu sliding door yang kita masuk tadi. Okey. Ni bahagian belakang rumah dah. Kita tunjuk bahagian belakang rumah. Okey. So ni bahagian belakang. Okey. Terus Aziz view dari rumah kan nak tengok. Okey, mata lagi eh. Mata lagi kita tunjuk balik dari rumah sebab kita dah tunjuk dah. Lalu Kak Aziz dah ajar kalau dulu pinjaman berapa bayar dia bulan ni. Okey, kita tengok atas kata berapa layak dah. Kita tengok berapa layak loan tu dan kita akan tahulah berapa bulan ni kita akan dapat. Kita boleh dapat pula. Kita akan bayar. Alhamdulillah, sorry eh. Abi Bahadam, kalau tanah saya sendiri. Okey, cantik. Lagi cantik sebab kita package kita ni banner rumah atas tanah sendiri dah. Okey, so ni bahagian belakang eh. So jom ikut saya masuk ke dalam rumah sebab tadi ada orang cakap nak tengok dalam rumah. Okey, kita masuk dalam dapur lah. Sebab kita dah ada belakang dah ni. Okey, Kak Noh comel-comel. Baiklah, terima kasih. Okey, so ni bahagian dapur dah. Okey. Okey, boleh tag sana dah. Macam Kak Ninor Azniza buat tu. Boleh tag sana dah. Yang mana tengah mencari kontraktor untuk bina rumah anda dah. Buat tekan link dah tu, terima kasih lah. Terima kasih banyak. Ayolah, terima kasih banyak buat tekan link dah tu. Okey, kita kat sini bersama dengan anda dekat dengan setengah jam lebih dah. Okey, dekat dengan setengah jam lebih dah. Tapi tak ada masalah, kita masih terus sekali lagi. Okey, sebab sambutan yang luar biasa hari ni. Kon
Mana tu? Sebut nama dia tu. Kau nak. Oh, susah nak sebut nama dia tu. Kalau kerja swasta, kalau kata basic. Gaji bersih dia. Tolok semua. Hei. 1,700 kat atas jugalah. 1,800 kat atas jugalah. Tu pun tak berapa banyak lagi kalau swasta. Okey. Tak apa. Kita tengok dulu. Kita nak check dulu. Dengan panel bank kita. Dengan untuk buat loan bank. Okey. Halimatun Hussein, cash tu boleh bayar. Oh, ikut peratus. Okey, kalau cash ni kita buat 2 kali bayar ataupun 3 kali bayar. Untuk rumah prima lah. Okey, kalau package prima. Dan kita bayar tu mengikut progress kerja lah. Okey, so ni adalah bahagian dapur. Okay. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sorry. Kak Noor, design rumah memang tetap kau boleh ubah cikgu. Okay. Untuk design rumah prima ni, kita banyak design kita ada dah. Banyak design yang kita ada. Dan kita pergi ke mana? Ayah tu ni aku kemun. Okay, so kita pergi naik dah ni. Alright, mana kita ni? Okay, kat Noor tu. Design kita banyak ada untuk design untuk rumah prima ni. Kalau kata nak design sendiri boleh, tak ada masalah. Kau mari design kita tengok. Kalau boleh proceed, kita proceed lah rumah tu. Dah. So ni bahagian dalam rumah dah. Siapa orang nak tengok tadi? Okay. Shah Anas. Sheila Shah Anas. Okey, nama dia panjang ya. Okey. Harga rumah ni 135 deh, 135,000 dengan keluar akses 1,000 kaki persegi. Deh, mana lagi buat mana tekan link tu? Terima kasih deh. Teruskan tekan link deh, Okey, semua tahu gebe kita bagi ni, bagi ruang. Sorry, sekejap lagi kita sambung eh. Saya pergi naik kejap. Orang tengah azan, saya stop jap eh. Sambil-sambil tu boleh komen dan kejap lagi saya akan jawab. Ataupun tekan di WhatsApp. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey. Oh, Zuhur dah kita ni. Allah akbar, tak khabar langsung. Okey, so boleh start baliklah. Okey, maaf deh. Saat ni orang be, orang azan. Okey, kita baca balik komen. Ros Aziz, Comedah dapur. Ya, terima kasih. Zizan Bob. Puas hati luar cantik. Puas hati cantik luar. So, okey, terima kasih. Habis dia tu, terima kasih deh. Zizan Razak kan ni? Okey, bukan eh. Zizan Bok, nampak sama tapi bukan dia. Okey.
Ni ruang bilik dah. Tadi ada orang nak tengok dalam main rumah. Kita tunjuk dalam main rumah pula. Alright. So ni bahagian ni lah. Bahagian dalam rumah. Mana saya tak boleh tengok ni. Okay. So kita pergi sekali lagi ke master bedroom eh. Kita pergi sekali lagi ke master bedroom. Jatuh berapa bulan eh dengan harga RM35,000 bah. Kita kena tengok berapa kelayakan kita boleh. Maksudnya berapa loan kita dulu. Dan kita akan tahulah berapa. Okey, tapi kalau biasanya kalau RM135,000 ni dalam ni ke 700 rasanya. Okey, rasanya lah 6 ke 700 bulan. Okey. Nanti kita kecil balik. Okey. Okey, so ni master bedroom ni. Master bedroom ni sekali dengan tandas. Okey, sangat-sangat luah lah. Okey lah kau suara saya ni sebab bunyi bising sikit sebab tengah boring air kat luar. Okey, so ni dalam master bedroom ni. Okey, master bedroom ni datangnya dengan kata tingkap labuh ya. Tingkap labuh atap atap bucu buyuk dah. Tingkap bucu. Okey. So rumah ni full spec dah. Package pilihan ni adalah full spec. Dah, ada kakak full spec semua ruang mozaik. Okey, atap genting, siding kaki 5, table top 7 kaki. Sangat-sangat perfect. Okey. Tuan rumah ni pandai kata memilih design dan warna rumah ni dah. Nampak cerah, nampak kata sejuk mata memandang. Pemilihan mozaik ni berkait rapat juga dah. Ha, tengok. Dia masuk-masuk ngam-ngam masuk dengan warna tu. Ha, jom naik gitu. Okey. Okey, masih lagi maintain eh. Masih lagi maintain view kita terbaik guys. Okey. So tu tanda sebelah dalaman rumah ni belah luar. Okey, maksudnya bukan belah luar tu tandas luar daripada rumah tak. Okey, tandas untuk kegunaan orang kata bilik kedua, bilik ketiga, tetamu. Okey. Kita akhir-akhir live ni juga sekejap lagi sebab kita dah dekat sejam dah bersama dengan anda. Okey. Alright, so jom kita tunjuk belah luar sebelum kita end live. Okey, so okey, so ni adalah pandangi bahagian luar eh, pandangi bahagian luar rumah. Okey, sebelum saya akhiri, okey, tengok puas dulu dan kalau siapa-siapa tak sempat nak tengok, tak sempat nak tengok live ni boleh tengok pada malam ni, petang ni kot. Sebab live kita ni tak padah dah, tak delete, still ada sampai bila-bila dah. Okey, yang dah tekan link WhatsApp tu terima kasih dah. Terima kasih banyak sebab tekan link WhatsApp tu. Okey, nanti akan ada pegawai masyarakat kita akan jawab lah.
Okey, so terima kasih. Terima kasih yang masuk live ni. Okey, terima kasih. Jumpa lagi kita dalam next live.